Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman channel Dunia Si Kembar, kali ini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengambil kartu BPJS Kesehatan dari aplikasi JKN Mobile ya. Di sini sudah tampil menu ya teman-teman ya. Di sini misalkan saya kembali ya. Menu awalnya seperti ini. Kemudian jika kalian mau mengambil kartu atau melihat sekadar melihat kartu pesertanya, kalian cukup memilih bagian kartu peserta di sini ya teman-teman ya. Nah, di bagian bawah sini. Nah, kemudian di sini kalian tinggal mengirim ke Gmail ya teman-teman, karena di sini harus didaftarkan Gmail ya. Ya seperti ini teman-teman. Kalian tinggal kirim email aja seperti ini. Akan tetapi jika email belum didaftarkan, maka seperti ini penampilannya teman-teman. Di sini tulisannya alamat email belum diisi sesuai dengan format email yang benar. Ini artinya kalian belum mengisi akun Gmail ya teman-teman ya. Jadi cara mengatasinya, kita harus kembali dulu. Kemudian kita masuk ke bagian menu lainnya. Di sini ada perubahan data peserta teman-teman. Di sini ada perubahan data peserta. Nah, kita pencet perubahan data peserta. Oke, setelah itu kita masukkan email yang kosong ini teman-teman. Di sini ada kolom email yang masih kosong. Kalian pilih di sini kolom email. Kalian masukkan akun Gmail yang ada di HP ini yang pastinya masih aktif atau aktif ya, tidak boleh tidak aktif ya. Harus yang aktif teman-teman. Oke, saya masukkan dulu teman-teman. Oke, setelah saya masukkan akun Gmail yang aktif, kemudian kita pilih verifikasi di samping verifikasi. Setelah diverifikasi, kemudian kita buka Gmailnya untuk mengambil kode. Kembali. Oke, di sini ada kode verifikasi JKN Mobile. Kita masukkan kode verifikasi yang dikirim ya. Oke teman-teman, saya masukkan kode verifikasi yang masuk ke kotak masuknya Gmail ya, Gmail yang tadi ya teman-teman. Kemudian kita verifikasi. Oke, email sudah tersimpan ya teman-teman. Nah, email sudah tersimpan, kemudian saya simpan PIN yang tadi kita buat ya teman-teman. Kalian belum membuat PIN, kalian buat PIN dulu. Kita yang standar aja teman-teman PIN-nya, jangan yang susah-susah ya. Alamat email berhasil dirubah ya teman-teman. Ini artinya nanti si kartunya akan dikirim ke email yang kita masukkan tadi teman-teman. Nah, ini emailnya sudah tertera ya di situ ya. Oke, ini kita kasih bintang-bintang-bintang-bintang. Di sini email sudah nampak. Kemudian saya kembali. Sekarang saya ingin ngambil kartunya ya teman-teman. Saya ingin ngambil kartunya. Oke, kita ke kartu peserta di bagian bawah sini ya. Kemudian kita tinggal kirim ke email. Ini anggota keluarga ada 3 ya. Ada 3 peserta maksudnya. Saya kirim ke email. Satu. Dia lagi loading, artinya dia sedang mengirim. Nah, di kartu KIS digital berhasil dikirim ke email yang tadi kita masukkan ya. Terus ya, satu anggota keluarga sudah saya kirim ke email. Sekarang lihat anggota yang kedua, misalkan yang istrinya ya. Sekarang yang istrinya, kemudian saya kirim ke email yang tadi didaftarkan, dan ternyata di sini alamat email belum diisi teman-teman. Ini artinya tidak masuk ke email ya. Maka dari itu kita setting kembali di bagian Gmail yang tadi ya teman-teman. Oke, kita ke menu lainnya lagi, kemudian kita ke perubahan data peserta lagi. Kemudian kita pilih isi istrinya ya atau peserta yang kedua. Di sini email masih kosong juga teman-teman. Kita masukkan lagi seperti tadi. Kita samakan saja akun Gmail yang barusan kita masukkan di bagian kepala keluarganya. Oke, kita tunggu kode OTP ya. Ini kode OTP karena berkali-kali, jadi kita menunggu 73 detik dari sekarang. Oke, sekarang untuk si istrinya ya. Di sini minta kode verifikasi juga. Kita buka Gmailnya juga ya seperti tadi ya teman-teman. Kita refresh akun Gmailnya. Kemudian sini sudah ada notifikasi. Kemudian kita masukkan ini ya, 17018. Oke, saya masukkan ke sini 17018. Kemudian verifikasi. Oke, setelah terverifikasi sudah selesai, kita simpan. Kita masukkan PIN kembali ya. PIN-nya harus dibuat yang tadi saya cerita ya. Oke, verifikasi.
di perubahan data yang buat di, yang gembok buat ngilangin gembok itu pinnya ya. Oke, di sini sudah masuk ya untuk peserta kedua. Sekarang saya akan ambil kartu yang peserta kedua ya ke bagian awal lagi, kemudian kartu peserta kita ambil si istrinya ya. Ini si suaminya udah, sekarang si istrinya kita kirim, maka dia akan berhasil, pasti berhasil teman-teman. Oke, di sini tulisannya kis digital berhasil dikirim. Nah, artinya sudah masuk ke Gmail ya. Sekarang kita cek ke Gmail ya teman-teman, pasti sudah dikirim ya teman-teman. Kita buka Gmail, kita refresh ya. Oke, di sini kartunya sudah masuk ya teman-teman, kisnya sudah masuk, saya download. Oke, begitu caranya teman-teman ya, cara mendownload atau mengambil kartu digital dari KIS GKN Mobil. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.